Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Kali ini spesial Pavo 20 mau coba terbang di pantai guys. Jadi saya sekarang lagi ada di Tanah Lot. Anginnya sih gak terlalu kenceng ya, tapi terus terang agak ngeri juga guys, karena di pinggir-pinggir ini banyak airnya ya. Moga-moga penerbangannya aman. Dan kita langsung aja ke persiapan. Ini saya masih pakai baterai Gaoneng ya. Google udah nyala, kita langsung libetin aja. Ini kayaknya kita harus cari GPS dulu ya, karena ini terus terang saya baru kali ini sih di daerah sini, jadi takut nyasar. Moga-moga langsung dapat GPS ya. Udah cepet panas guys. Karena ini emang panas banget ya. Saya cari tempat yang agak dingin, gak dapet. Yuk. Wah, gak dapet sinyal GPS nih. Oke, kita terbang dekat-dekat aja deh ya. Oke guys, kita coba ngeliat. Baru pertama kali guys saya terbang di pinggir pantai ya, jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap ini guys. GPS-nya dapat, tapi saya udah keburu terbang tadi, belum lock home point ya. Nah, ini posisi saya di sini. Ini karena musim udah liburan ya guys, jadi kayaknya lumayan rame ya. Ini di puranya. Auto tremor nih saya ya. Moga-moga aman guys. Saya nggak berani terbang terlalu rendah ya, karena ini pengalaman pertama saya nerbangin drone FPV di pinggir pantai yang banyak airnya gini. Anginnya kerasa. Mantap. Kita terbang di 1 menit 39 ya. Baterai di 3,82. Kita coba agak jauh deh. Anginnya nggak terlalu kencang sih, tapi terus terang saya agak ngeri-ngeri sedap ini. Oke, baterai pertama kayaknya kita cukupkan aja ya. Kita nggak usah ngepush sampai habis. Saya coba landing, landingnya di batu guys. Oke, GPS-nya udah nge-lock, jadi kita langsung aja ganti baterai ya. Baterai kedua, moga-moga GPS-nya langsung dapat, jadi agak pede, moga-moga ya. Ini saya bawa drone FPV, tapi untuk chargernya saya nggak bawa. Jadi saya posisinya 3 baterai udah ngecas, tapi nggak bawa charger. Jadi ya udah, ini buat terbang di Tanah Lot aja. Tuh bentar aja langsung 66 derajat, 67, 68, 69 tanpa GPS guys. Oke. Karena cepet banget ya.
Tremor saya guys, beneran. Ini beneran tremor. Pengalaman pertama terbang di atas laut. Saya nggak berani manuver macam-macam guys. Buat terbang aja udah bersyukur ini. Pengalaman pertama guys. Coba kita coba lihat dari atas ya. Wah, ini ketiup angin nih. Ketiup angin guys. Ada yang mancing di sini ya. Kalau jatuh pasti hilang ini. Ini saya pengen kesini tadinya, tapi nggak tahu ini mereka dari mana ya. Kayaknya ada jalan rahasia ya kesini ya. Karena kalau dari parkiran nggak bisa ke situ, mesti jalannya jauh banget guys. Oh, sebentar. Ini saya takut kehilangan ketutupan ini ya. Hati-hati guys. Sampai ketutupan. Gak berani terlalu pendek. Ini untuk yang di sini nggak boleh masuk ya. Kayaknya ini pura sih. Tempat ibadah ya pastinya ya. Tiup angin guys, jadi posisinya agak miring nih. Baterai di 3,75. Oke, kayaknya cukup aja nih, kita cukupin aja ya. Terus terang saya ngeri banget ini guys, pengalaman pertama pakai drone kecil lagi, cuma 2 inch ya, Mavo 20, tapi lumayan. Lumayan ya, kita bisa nerbangin di tanah lot. Wah, pengalaman yang tak ternilai ini guys. Walaupun lupa bawa charger, tapi bisa nerbangin juga akhirnya. Oke, kita landing. Santai. Aman guys. Aman, 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 aman. Langsung cabut baterai karena panas banget di sini. Oke, semoga aja footage-nya bagus. Dan ya, thank you banget udah nonton video kali ini guys. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like, subscribe juga buat yang belum. Kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya, bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye!